atas itu, tetapi akan terjumpa dengan pasukan A7 di Mabian yang mana memberikan, namun mereka masih lagi memperjuangkan kendaraan ini. Jika meletup kendaraan kedua akan itulah dia seketakan. Gwina akan ditarik oleh Biul dan juga Awang Is. Nampaknya Biul akan melontarkan terlebih dahulu. Tepat atau tidak? Dan Awang Is akan dapat ketiga ini. Dan Ultra akan mempush di situ. Oh, tetapi tembakan batu pada Minho. Dan jatuhkan kembali. Treason! Rata sana! Mana pasukan pada tiga ini? Tapi Sarsi dapat dua. Ego sangat baik sekali. Dia melihat, tetapi sekali lagi Silent dapat di kiri, dapat ke depan. Rata Zeno Royal tempat yang kepertabel pasukan Apex itu ditembakkan, dilepaskan kepada Hayashi. Boleh berjaya, Hayashi masih terselamat dalam bantuan sedikit. Bantang pokok dan akhir berjaya jatuh juga. Tetapi dua lagi masih hidup. Dia ada bantuan diberikan. Dari belakang. Dari berpasukan Apex. Alih berkek ke kiri. Mencari. Tiga kali sudah dapat satu. Cantik. Dapat lagi satu. Wow. Meninggalkan satu lagi pasukan Apex. Tetapi berjaya di balas kembali. Setelah satu lawan satu. Ancam. Menolak kiki. Lepatan cantik. Wow. Dalam keadaan selamat. Bukan Ace Cracker masuk ke depan. Tetapi angle yang baik. Dia dapat West akhir tetapi dicuri. Menanam Combat Fire dan Circle. Ataupun Blue Zone akan menekan Benny pada ketika ini. Satu Gwina akan dimasak oleh Curse. Dapat ataupun tidak. Satu lontaran cukup baik. Dapatkah tidak? Dia memang tidak akan kena karena berada di kawasan belakang. Dan Benny mendapatkan satu lagi player. 1v1 pada ketika ini. Curse akan dapatkan Benny. Ataupun tidak, Benny dengan tidak silang silu. Curse menggunakan satu senjata besar. Dapatkan tidak. Drop shot yang dilakukan.